pembahasan kita yaitu mengenai faktor fotosintesis. Pertanyaannya, sebutkan tiga faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Sebelum kita mengetahui faktor fotosintesis, terlebih dahulu kita lihat definisi dari fotosintesis itu sendiri. Fotosintesis, gampangannya itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan gitu ya. Nah, itu benar. Karena memang fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan yang terjadi di organel kloroplas. Karena di kloroplas ini ada klorofil atau zat hijau daun dan prosesnya dengan bantuan cahaya matahari. Reaksi kimia fotosintesis bisa kita tuliskan yaitu enam CO2 plus 6 H2O bereaksi menjadi C6 H12O6 plus 6 oksigen plus ATP. Maksudnya di sini yaitu di sini adalah bahan fotosintesis yaitu karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya akan mendapatkan hasil berupa karbohidrat khususnya amilum dan oksigen disertai dengan ATP. Nama lainnya adalah energi. Nah, hasil dari fotosintesis ini biasanya dilakukan uji untuk membuktikan yang disebut dengan uji sah dan uji Ingenhouse. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses ini berarti ada pada bahan fotosintesis ya, antara lain CO2 dan H2O. Dan tentunya di prosesnya ini tadi cahaya. Jadi sebelum menjadi hasil, pastinya bahan akan menjadi faktor yang mempengaruhi prosesnya. Akan kita bahas lebih lanjut. Faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis berkaitan dengan bahannya atau prosesnya tadi ya berarti yang pertama adalah ketersediaan air. Nah, pengaruhnya apa? Jika air berkurang, itu akan menyebabkan daun-daun itu menjadi layu. Nah, layunya daun ini akan mempengaruhi penutupan stomata. Jika stomata menutup, berarti penyerapan karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis itu berkurang. Kenapa bisa berkurang CO2-nya? Karena stomata berfungsi sebagai jalur pertukaran udara di daun. Dan yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida itu sendiri. Jika konsentrasi karbon dioksida tinggi, berarti akan meningkatkan laju fotosintesis karena mudahnya adalah bahan yang tersedia banyak, berarti fotosintesisnya akan semakin cepat. Dan faktor yang ketiga adalah intensitas cahaya. Jika cahayanya semakin banyak, maka akan mempercepat fotosintesis. Namun di sini cahaya yang terlalu tinggi intensitasnya juga akan merusak klorofil. Jadi kloroplas itu organelnya ada komponen yang menangkap cahaya dengan spektrum tertentu sehingga proses fotosintesisnya itu berjalan cepat karena menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai. Di sini bisa kita simpulkan bahwa tiga faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu tiga tadi ya, adanya ketersediaan air, konsentrasi karbon dioksida, dan
intensitas cahaya. Baik, sekian pembahasannya. Semoga paham dan jelas ya.